Dalam rangka melaksanakan kegiatan Triwulan 3 tahun 2022 sekaligus menyambut HUT ke-77 Republik Indonesia, POM Lantamal 2 Padang yang dipimpin langsung oleh Danpom Lantamal 2 melaksanakan operasi penegakan ketertiban dan ops justisi serta pekan disiplin TNI Angkatan Laut tahun 2022 di wilayah hukum POM Lantamal 2 Padang. 10 prajurit Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 6 Makassar melaksanakan operasi penegakan ketertiban dengan sandi waspada Wirahiu tahun 2022 di Jalan Serdako Usman Ali, Kota Makassar. Pelaksanaan kegiatan Ops Gakti tersebut berjalan dengan aman dan lancar serta hasil tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI Angkatan Laut. Menjelang hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH beserta tim menembak Puspomal mengikuti kejuaraan menembak Prakasa Cup yang secara resmi dibuka langsung oleh Pangkostrat bertempat di lapangan tembak PSC di Kostrat Cilodong, Depok. Hal membanggakan diraih oleh tim menembak Puspomal yaitu mendapatkan juara 3 kategori menembak pistol 20 meter eksekutif perorangan putri. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH didampingi oleh Wadan beserta PJU Puspomal secara resmi menutup acara peninjauan Bulan Trisila TNI Angkatan Laut tahun 2022 di Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan yang dilaksanakan selama sepekan tersebut diharapkan dapat mengasah kembali nilai-nilai Trisila TNI Angkatan Laut dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Puspomal. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH memimpin langsung rapat koordinasi bersama unsur hukum TNI yang membahas mengenai status penahanan prajurit TNI Angkatan Laut yang telah mendapatkan putusan pidana dengan hukuman tambahan pemecatan setelah berkuatan hukum tetap yang dilaksanakan di ruang rapat Maku Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan Puspomal berharap adanya persamaan pendapat dan pemahaman hukum terkait masalah tersebut, sehingga tidak ada suatu hak dari prajurit yang dilanggar ataupun terabaikan, dan satuan pun dapat menegakkan segala ketentuan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Edwin SH Mhan MH mengikuti deputasi apel kehormatan dan renungan suci di TMPNU Kalibata dan keesokan harinya melaksanakan upacara peringatan ke-77 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bertempat di lapangan hitam Maku Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Setelah pelaksanaan upacara dan Puspomal beserta seluruh prajurit Baret Biru melaksanakan nonton bersama detik-detik proklamasi dan penaikan bendera merah putih yang dilaksanakan di Istana Negara Republik Indonesia. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan prajurit POM Lantamal 3 serta Yonpom Mar Cilandak secara gabungan melaksanakan operasi penegakan ketertiban dengan sandi waspada Wiragurita tahun 2022 di Jalan Raya Cilandak, KKO Cilandak dan Jalan Jati Raya Pondok Labu, Jakarta Selatan. Sasaran obstruktif dititik beratkan kepada kelengkapan identitas prajurit maupun PNS TNI Angkatan Laut, termasuk di dalamnya adalah surat izin meninggalkan kesatrian dan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor, meliputi SIM umum maupun SIM dinas TNI Angkatan Laut serta STNK umum maupun dinas. Sasaran obstruktif tersebut bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana prajurit atau PNS TNI Angkatan Laut mematuhi peraturan yang berlaku. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah di Masjid Biru Anijam Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan mengundang Ustadz dari TNI Angkatan Laut yang dikenal dengan sebutan Ustadz Blangkon Loreng, Letkol Laut khusus Abdul Rohim H. Kegiatan tersebut diikuti oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH beserta seluruh prajurit dan PNS Puspomal yang beragama Islam.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai media untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat muslim di Puspomal. Direktur Pembinaan Penegakan Ketertiban melaksanakan rapat paparan latihan operasi gabungan Matra Laut tahun 2022 yang berlangsung di ruang rapat Disop Selatal Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam rapat yang dipimpin oleh Kadisop Selatal tersebut, Dirbin Gaktip memaparkan keterlibatan polisi militer Angkatan Laut dalam latihan operasi gabungan Matra Laut, khususnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kepolisian militer. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Edwin SH Mhan MH, mengikuti paparan kesiapan latihan operasi laut, rencana penembakan senjata strategis, dan rencana kegiatan VVIP pada manuver lapangan Lat Opsela tahun 2022 kepada Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, bertempat di Long Macan Kumbang, Makoko Armada 1, Jakarta Pusat. Menurut Dan Puspomal, kegiatan yang dilaksanakan tersebut sebagai media dalam pengecekan kesiapan seluruh personil dan material yang terlibat, sehingga jika masih terdapat kekurangan, kendala, atau keraguan dalam persiapan dapat segera diantisipasi demi suksesnya pelaksanaan latihan. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH, memimpin upacara pembaretan secara langsung kepada 59 prajurit siswa bintara dan tamtama Pusat Pendidikan Polisi Militer Angkatan Laut di lapangan Dharma Wirasatya Pusdikpomal Kodiklatal Bumimoro, Surabaya. Dalam amanatnya, Dan Puspomal mengungkapkan bahwa tradisi pembaretan merupakan suatu pengakuan dan penghargaan serta kehormatan bagi prajurit muda Pomal sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI Angkatan Laut. Demi membangun kejayaan maritim dan toleransi untuk Indonesia pulih cepat, bangkit lebih kuat, TNI Angkatan Laut menggelar doa bersama lintas agama dan tabur bunga dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Edwin SH Mhan MH, yang diwakili oleh Wadan Puspomal, hadir dalam acara tersebut bertempat di KRI Semarang 594 Tanjung Priok, Jakarta Utara.